Saudara, sejumlah sepeda motor yang menggunakan knalpot bising disita polisi di sejumlah titik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Razia digelar lantaran penggunaan knalpot bising meresahkan masyarakat dan sering digunakan untuk balap liar. Razia knalpot brong digelar pihak polisian resor Kota Besar Makassar Minggu malam. Salah satu lokasi yang menjadi titik razia yakni di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar. Sejumlah pengendara yang memakai knalpot bising ini terjaring razia. Sepeda motor akan disita selama 3 bulan dan baru akan dikembalikan setelah menjalani sidang tilang. Adapun barang bukti knalpot akan dimusnahkan. Jadi kita amankan sesuai dengan penjadwalan daripada sidang daripada tilang. Nah, kurang lebih nanti kita amankan 3 bulan. Kemudian baru nanti setelah mereka melaksanakan sidang tilang, barulah kita akan hadirkan orang yang punya sepeda motor tersebut untuk hadir, kemudian ganti dengan knalpot yang standar, baru kita akan serahkan barang buktinya. Barang buktinya itu nanti kita akan musnahkan. Bahkan sampai sekarang sudah kurang lebih 1.500.